Selamat datang dulur di channel kami Supri Saking Pojok. Kali ini ada servisan catok dengan merek Olaris ya. Kita coba bongkar dulu ini ya. Kita bongkar ini skrupnya, kita lepas dulu. Kerusakannya dari keluhan usernya adalah pada waktu dicolokkan dia langsung panas, padahal untuk posisinya masih kondisi off ya. Untuk tombolnya belum di tombol power belum ditekan, dia sudah panas. Bongkarnya ini harus ya sedikit hati-hati. Sebelumnya dari usernya terjadi rusak di kabelnya ya, kemudian katanya kabelnya terbakar gitu, kemudian disolder sendiri dengan usernya. Setelah disolder itu terjadi rusak seperti itu ya, waktu dicolokkan dia langsung panas ya tanpa di power dulu. Ini kita sedikit ini sudah terlepas. Jadi kabel yang di daerah sini ya, dekat topeng itu katanya ada yang terbakar, kemudian disolder sendiri ya, seperti itu. Oke, nanti kita coba dengan memasang lampu bohlam, lampu pijar, supaya terlihat untuk dulur-dulur bagaimana rusaknya sebenarnya. Ini kita lepas dulu kabel yang menuju heater pada catok bagian yang samping. Ini kita lepas dulu untuk skrup PCB-nya. Nanti kita keluarkan PCB-nya supaya lebih mudah dalam melakukan perbaikannya. Seperti ini sudah terlepas. Jadi untuk heater atas bawah itu terhubung paralel ya. Di sana ada NTC-nya untuk sensor panasnya di dalam pemanasnya ya. Ini dia menggunakan triak ya untuk switchingnya, menggunakan triak untuk menyaklar tegangannya, dia menggunakan triak PT136. Oke, untuk IC-nya ini ya bisa dilihat untuk seri nomornya.
Ya, ini kita pasang lampu pijar pada bagian heaternya dan kita coba masukkan colokannya. Itu terlihat lampunya menyala, yang artinya heaternya bekerja. Jadi sebelum di power dia sudah menyala, sudah panas heaternya. Kalau kita melihat kronologi kejadiannya, kita memiliki analisa untuk mencoba mengganti triaknya dulu ya. Ini BT136, nanti kita coba mengganti dengan BTA12 ya, kita punyanya ini BTA12. Ini sama untuk yang punyanya mesin cuci juga pakai BTA12 ini. Kita nanti coba ganti menggunakan ini. Kita pasang untuk triaknya, jangan lupa ditekuk nanti supaya bisa dipasang lagi ya. Kita cari posisi yang tepat. Kita solder kakinya, kemudian kita rapikan untuk sisa kakinya yang masih mendongol itu. Dan kita coba colokkan ya, sudah tidak menyala lampunya, artinya listrik sudah, tegangan sudah tidak keluar. Oke, selanjutnya kita balik ini, kita nanti coba tekan untuk tombol powernya apakah sudah bisa menyala atau tidak. Kita coba lagi ya, kita ini sudah menyala, kita tekan powernya. Oke, sudah menyala dulur, yang artinya untuk powernya berfungsi ya, bisa mematikan bisa menyalakan. Ini pilihan derajatnya dia untuk LED-nya pindah-pindah ya. Oke, demikian dulur video kami kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih telah menyaksikan video kami, tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.